kabur. Kalau sampai lu ketangkep, hancur rencana gue, berantakan. Makanya, lain kali jangan sembarangan lu kerja. Lu perhatiin dulu dong. Bawel lu. Udah lu catat tuh, nama pengajaran si Rapi. Namanya Robin. Robin siapa? Robin Hood. Lu pikir dia saudara gua kali? Gua tahu Robin siapa. Robin Sar Simanjuntak. Hau. Ini orangnya. Bisikin lo. Ih, genit banget sih lo. Timbang berduaan doang. Mau bisik-bisik. Ih. Yang mau gue sampein tuh penting. Gue khawatir gak nyampe ke lo. Maksud lo, gue kagak ada otak. Yeah. Kagak ada otak nih gue. Sabar, Mo. Sabar. Gue harus nyampein ini hati-hati. Gue kan juga takut kedenger sama orang. Duduk dong. Duduk. Udah, ntar langsung. Maksud gue, si Robin Sar Simanjuntak ini udah punya keluarga. Anaknya dua, laki perempuan, masih kecil. Lu bajingan. Ogah. Lu harus dong mau ngelakuin apa yang gua minta. Kalau cicilan rumah lu, mau bayarin terus. Oh nggak masalah, lu nggak mau bayar cicilan rumah gue. Eh, palingan gue tinggal di kolong jembatan sama anak-anak lu. Nggak masalah, silakan. Kok lu jadi ngancem gue sih lo? Gue bukan ngancem lo, gue mau ngingetin lo. Kalau hidup gue sekarang sama Ilham dan Indah. Jangan lupa itu. Gue akan bayar cicilan rumah lo kalau lu ngelakuin apa yang ada di otak gue tadi. Ya? Terus gimana kabarnya anak-anak gue? Baik-baik aja. Aja. Dulu juga lu ngomong gitu, berakhirnya ditrantip. Gak percaya bener sih. Foto. Nih, gua kirim. Sekarang. Iya. Yeah. Tuh. Udah nyampe. Iya. Itu anak dua, sama sekali anak yang gak berdosa. Ingat, jangan lu manfaatin terus, kesian mereka. Lu manfaatin hanya untuk kepentingan hidup lu. Bawel lu! Udah kayak laler lu, tau gak lu? Udah gak usah nasihatin gue. Lu jalanin aja apa yang gue suruh tadi. Halo Reno, sebentar saya kirim kamu foto yang mesti diedit ya. Nanti captionnya di bawah, saya akan tulis kirimin ke WA kamu. Terus kamu edit seperti apa yang sudah kita sepakati di awal, oke? Okay? Ya pokoknya secepatnya, ya? Ya, makasih ya Ren. Yuk. Ini ade pesanannya. Ayo kalian makan. Oh, enggak deh tante. Kita tungguin teman tante aja datang. Iya nih, teman tante kok lama banget ya? Ayolah kak. Udah, kita tungguin nanti aja. Ya. Halo. Di mana? Oh, udah di depan.
Ya udah, gue susulin ya. Ah, tante ke depan dulu ya, nyusulin teman tante udah datang ya. Mira! Ya Allah, lu udah nyampe dari tadi bukannya langsung masuk aja. Yah, buruan, gue mau kenalin lu sama anak-anak gue. Ayo. Ini kemana anak-anaknya? Tadi mereka di sini, Ces. Iya, kan lihat sendiri tuh es krimnya masih ada. Ini anak-anak kemana ya? Mbak. Iya, Bu. Maaf, Mbak. Mbak ngeliat nggak anak-anak dua yang tadi duduk di sini? Oh, mereka tadi pergi ke arah toilet, Bu. Alhamdulillah. Iya, makasih ya. Iya, Bu. Ces panik banget. Iya, Mir. Namanya juga anak-anak tau sendiri, kan. Yaudah, yuk duduk ya. Hah, Mira, nih, tuh, jatuh mulu fotonya. Ini foto Ilham sama Indah. Ilham sama Indah? Iya, anak Mira. Ya Allah, jadi Ilham sama Indah itu anak-anaknya Mira yang hilang. Astagfirullahalazim. Bang Jarwo kenapa kagak cerita sih kalau Ilham sama Indah itu anak-anaknya Mira?